Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang luar biasa yang kami beri judul doa sebelum sholat penyebab turunnya rahmat Allah dan beribu kebaikan, amalkanlah. Ada satu waktu yang sungguh luar biasa yang jika kita gunakan untuk berdoa maka doa itu tidak akan tertolak. Hal ini disampaikan dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa yang tak ditolak adalah doa di antara adzan dan iqamah. Maka berdoalah kala itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hal ini perlu kita tindak lanjuti karena sesuatu yang luar biasa yang patut kita lakukan agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika selesai muadzin melafalkan iqamah sebelum kita sholat, itu ada waktu yang luar biasa yang sangat mustajab yang kita perlu menjawab ketika ada muadzin sedang melafalkan lafal iqamah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Lantas bagaimana cara menjawabnya ketika kita mendengar seorang muadzin melafalkan hal seperti itu? Yaitu sama seperti ketika kita mendengar adzan. Di dalam iqamah pun juga dianjurkan, disunahkan untuk seorang muslim menjawab dari lafal-lafal iqamah tadi. Ketika Allah Akbar, jawablah sama, asyhadu an la ilaha illallah juga sama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama, khayya 'alash shalah. Nah, ketika khayya 'alash shalah inilah maka kita berhak untuk menjawab aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Jawabnya seperti itu. Kemudian setelah itu ada satu doa yang diucapkan setelah kita mendengar orang melafalkan lafal-lafal iqamah. Bagaimanakah doanya? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah shalli 'ala Sayyidina Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Kami ulang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah shalli 'ala Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Sekali lagi kami ulang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah
wassolatil qa'imah salli ala sayyidina Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Yang artinya, ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, rahmatilah Nabi Muhammad dan berikan padanya permintaannya di hari kiamat. Adapun jika kita berdoa dengan doa seperti itu, mendoakan Nabi Muhammad, yang mestinya Nabi itu tidak perlu kita doakan. Tetapi ketika kita mendoakan, boleh saja. Dan jika kita mendoakan kepada Nabi, termasuk ketika bersolawat, meskipun Nabi itu sudah mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai Nabi, apapun akan diridhoi karena apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah maksum atau terjaga dari hal-hal yang berdosa. Semuanya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan dan apa yang dikerjakan Nabi adalah benar adanya. Maka ketika kita bersolawat mendoakan kepada Nabi, memintakan solawat kepada Allah, maka Allah akan membalasnya. Begitu pula ketika kita mendoakan Nabi Muhammad untuk mendapatkan permintaannya dikabulkan oleh Allah, maka saat itu pula kita akan juga dirahmati oleh Allah, diberikan kasih sayang oleh Allah. Apa yang kita minta insya Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah lupa untuk selalu berdoa setelah selesai mendengarkan lafal iqomah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.